bersama-sama gunanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di tengah-tengah penuh dengan kesibukan gunanya. Mantengle kegiatan dan aktivitas yang mesti dilakukan pada malam yang berbahagianya. Ternyata di tengah-tengah kita hidup di akhir-akhir zaman, orang-orang menganggap tidak lagi ada manusia-manusia yang berkumpul untuk merayakan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah gedanya berbagai macam kegiatan-kegiatan daripada gedanya, ternyata pada tempat yang berbahagianya di kampung desa Tijin Husin yang berbahagianya, ternyata ada sebahagian kelompok manusia. Nah, sekelompok umat Islam, mereka semuanya hadir ke Menasa, berkumpul-kumpul untuk merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kehidupan manusia urunya dalam kegersangan, di tengah-tengah manusia lalai dan sibuk dengan kegiatan-kegiatan pribadinya, ternyata Allah Subhanahu wa taala matang Nabi kasih sayang kepada kita sampai detiknya, sampai saatnya mantangna rasa cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka perkumpulannya merupakan perkumpulan yang mengundang rahmat yang besar daripada Allah. Perkumpulan seperti inilah yang bisa menghilangkan persoalan-persoalan dalam hidup kitanya, yang bisa menyelesaikan segala apa yang menjadikan kita menjadi orang-orang gundah. Maka perkumpulan inilah yang mengundang kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita dan keluarga-keluarga kita. Sementara cukuplah manusia-manusia yang berkumpul yang selalu mengundang amarah Allah. Le manusia-manusia yang berkumpul mengundang musibah dan bencana-bencana. Maka di tengah-tengah umat Islam yang hidup di akhir zaman yang sangat jauh dengan Rasulullah, maka ternyata gedanya bisa berkumpul untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada gedanya bersama, sehingga sampai akhir kehidupan gedanya, sampai detik-detik terakhir gedanya meninggalkan dunia ini, kita bisa berkumpul untuk mengundang kebaikan-kebaikan, mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam marilah sama-sama tanya hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah merupakan rasul yang selalu berkorban dalam hidupnya. Perjuangan demi perjuangan beliau lalui, berbagai macam apa yang beliau bawakan semuanya hanya untuk kebahagiaan bagi kitanya. Penderitaan beliau sehingga kita bisa menikmati hari ini. Iman dan Islam yang nadadam dada kitanya urunya, semuanya bukan semata-mata dengan bukan dengan mudah datang ke daerah-daerah kitanya. Mengingat daerah kita yang sangat jauh dengan Mekah, yang ribuan kilometer, yang harus kita mengarungi lautan, akan tetapi iman dan Islam hadir dalam benak hati kita, dalam benak hati keluarga-keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang urunya Islam. Semuanya itu adalah atas penderitaan yang pernah Rasulullah berkorban dalam hidupnya. Maka senantiasalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang dalam hati kita, memberikan rasa cinta di dalam hati kita untuk selalu mengingat-ingat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga salat dan salam kepada para al dan sahabat beliau. Juga bersama Rasulullah memperjuangkan agama Allah. Mereka berjuang bukan untuk pribadinya, bukan berjuang untuk hartanya. Mereka berjuang mengorbankan nyawanya bukan untuk kemuliaan di dunia ini. Tetapi perjuangan-perjuangan mereka
hanya semata-mata untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang terutama sekali, teristimewa adalah kebahagiaan di hari akhirat nanti. Juga para alim ulama, merekalah pembimbing dan pendidik kita. Ulama-ulama inilah yang membawa kita kepada syurga. Ulama-ulama inilah yang membentengi kita agar kita terhindar daripada persoalan yang sangat besar, daripada persoalan yang banyak, persoalan yang akan menimpa kita setelah mati nanti. Maka ulama-lah yang membentengi kita daripada azab dan siksaan api neraka jahannam di hari akhirat. Ta'zim wa takrim lumtuan yang teristimewa sekali kepada Tunku Imum selaku pimpinan kita semuanya, Bapak Kesi, para pemuda-pemuda, para tokoh masyarakat, para pimpinan daya, para alim ulama, dan teristimewa panitia Tastafi. Dalam hal ini juga beliau hadir bersama-sama tayo, yaitu Tunku Haji Syibran. Beliau juga banyak andil-andil di dalam mengembangkan pendidikan-pendidikan, pengajian-pengajian Tastafi di seluruh, khususnya di seluruh Aceh, umumnya khususnya di Kabupaten Pidijaya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyampaikan cita-cita kita bersama. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Semoga kita bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah perkumpulan tanya malamnya. Jangan sekedar kita berkumpul di malam yang berbahagia ini. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan perkumpulan inilah yang kekal sampai hari akhirat. Maka di mana perkumpulan kebaikan, perkumpulan itulah yang akan kita berkumpul kembali di belakang padang mahsyar sampai di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, syukur alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah, sangat jauh dengan pengorbanan yang kita berkorban hari ini. Kalau kita belajar sejarah-sejarah bagaimana perjuangan-perjuangan Nabi kita, seberapa pahit yang pernah menimpa Nabi kita, Nabi Muhammad, sungguh tidak sebanding dengan kepahitan-kepahitan yang pernah menimpa terhadap orang lain. Rasulullah di dalam menyampaikan dakwah, ana lagi ulun tuan menyampaikan dakwah, saya menyampaikan dakwah, sudah banyak orang-orang menunggu, mendengarkan dengan baik dakwah daripada ulun tuan, sehingga mudah dalam menyampaikan agama-agama. Karena para masyarakat-masyarakat si kanedinge, kanedu dengan tenang mendengarkan dakwah. Tapi dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, berbagai macam penghinaan-penghinaan, berbagai macam persoalan-persoalan yang menimpa terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau jauh lebih suci, akhlak beliau jauh lebih istimewa, bahkan beliau merupakan orang-orang yang paling istimewa di atas permukaan bumi ini. Kenapa saudaraku sekalian? Karena beliau berdakwah di hadapan orang-orang kafir. Long tuan uronyo nepumliakan karena rasa imannya yang ada dalam benak hati kita nyomandu. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Mangkana yu'minu billahi wal akhir wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia memuliakan tamu, memuliakan orang-orang yang berdakwah, memuliakan para guru-guru, memuliakan para orang-orang yang menyampaikan ceramah-ceramah agama. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam penghinaan-penghinaan yang menimpa beliau. Pernah diceritakan pada suatu hari, dikala beliau menyampaikan dakwah di hadapan orang-orang kafir, maka berdirilah seorang tokoh kafir menyampaikan, siapa yang berani melemparkan seluruh kotoran-kotoran unta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disembelihlah seekor unta.
maka seluruh isi-isi perut daripada unta tersebut, seluruh darah-darah yang ada pada unta tersebut, seluruh kotoran-kotoran hasil daripada penyembelihan unta tersebut dilemparkan di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga putri beliau Sitina Fatimah Zahra, beliau menyampaikan, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Quraisy, kenapa engkau menghina ayahku seperti ini? Apa yang pernah beliau lakukan sehingga menyakiti hati kalian? Beliau hanya menyampaikan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memagari, mementengi Rasulullah agar jangan terkena kotoran-kotoran unta. Itu salah satu perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah meninggalkan negerinya, tempat beliau dilahirkan dari kota Mekah, harus berangkat, harus dia meninggalkan tempat lahirnya, tempat keluarganya, tempat saudara-saudaranya, berangkat ke negeri Madinah untuk berhijrah supaya terhindar daripada segala penderitaan-penderitaan yang dilakukan oleh para orang-orang kafir pada saat itu. Dikala beliau sampai ke Madinah, beliau berdoa, Allahumma habbib ilayya al-Madinah kama habbabta ilayya Makkah. Ya Allah, maka berikanlah rasa cinta aku kepada negeri Madinah ini seperti engkau pernah memberikan rasa cinta aku kepada negeri Mekah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan negeri Madinah hampir sama dengan kemuliaan yang ada pada negeri Mekah. Itu hanya singkat cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Allah ini. Maka kenikmatan yang kita rasakan hari ini, ummi dan ayah-ayah sekalian, para saudaraku muslimin dan muslimat, kenikmatan hari ini yang kita dapatkan, iman dan Islam yang na dalam dada kita uronyo, semuanya atas penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tenang dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini kita mudah dalam mendengarkan dakwah. Hari ini mudah kita dalam menyampaikan dakwah. Hari ini tidak ada persoalan dalam hidup kita. Semuanya ada, sudah terdapat, sudah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tujuan kita sebenarnya memperingati Maulid Rasulullah ini, kita untuk mengenang kembali bagaimana sejarah Nabi kita, bagaimana tindak tanduk beliau, bagaimana tingkah laku beliau, bagaimana kasih sayang beliau teristimewa kepada umatnya, kepada orang-orang Islam. Maka begitu besar kasih sayang Rasulullah kepada kita. Hari ini banyak di antara kita yang mengabaikan syariat-syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita terlena dengan apa yang kita miliki. Hari ini kita tidak pernah berpikir bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Kita hari ini banyak mengabaikan syariat Rasulullah sehingga hidup kita hari ini semakin hari semakin jauh dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa cintanya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kasih sayang kepada kita. Beliau pernah malam-malam yang penuh berkah, beliau sedang tidur dengan istrinya, beliau keluar berdoa kepada kita. Beliau menangis, ya Allah, Allahummarham ummati, Allahummaghfirli ummati, Allahummaghfirlil muznibin. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah segala umat-umatku yang berdosa. Ampunkanlah segala umat-umatku yang bersalah. Ampunkanlah segala umat-umatku yang melakukan maksiat kepada engkau, ya Allah. Beliau membasahi seluruh tanah-tanah di hadapan beliau. Tapi hari ini kita orang-orang yang bersalah. Hari ini banyak di antara kita yang melakukan kejahatan-kejahatan. Banyak di antara kita yang melakukan yang sesuatu yang melawan dengan perintah Allah. Akan tetapi uronyo tanyo tidak pernah sadar. Uronyo jangankan kita mengalirkan air mata katanya, bahkan mengingat-ingat terhadap dosa yang pernah katanya lakukan mantang tidak pernah. Betapa kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Semenjak dia dilahirkan di atas muka bumi ini, yang pertama sekali yang beliau ingatkan, kalimat yang pertama yang keluar daripada mulut beliau adalah ummati ummati. Bagaimana umatku umatku?
akhir daripada kehidupan beliau, di saat beliau meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang terakhir yang keluar daripada mulut beliau juga ummati ummati. Lebih-lebih umat yang ada yang hidup di akhir-akhir zaman nanti. Pernah dalam sebuah sejarah diceritakan, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa sebuah penyakit, beliau sangat namanya penyakit ataupun sakaratil maut, kepedihan di dalam merasakan sakaratil maut. Tiba-tiba datanglah seorang tamu yang hana pernah nekalan sebelumnya oleh para sahabat-sahabat yang lain. Pada saatnya Siti Fatimah membuka pintu. Dipegahli Fatimah, mohon maaf, ayah tinggal berada sakit, maka hana mungkin menerima jami. Pada saat itulah Fatimah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah, tamu tadi itulah merupakan malaikat Israel. Itulah tamu yang akan memisahkan kita hari ini. Itulah tamu yang akan memisahkan manusia dengan dunia, memisahkan manusia dengan keluarganya. Akhirnya para sahabat semuanya tersungkur. Masuklah tamu tersebut, malaikat Israel. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan pedihnya sakaratil maut, seluruh muka-muka beliau mulai memerah. Muka-muka beliau sudah merah sedang merasakan pahitnya, pedihnya sakaratil maut. Tiba-tiba beliau bertanya, wahai malaikat Israel, pencabut nyawa, kemana Jibril? Jibril yang selama ini bersama aku, Jibril yang setiap saat di dalam suka dan duka, dikala aku punya persoalan dalam hidupku, Jibril hadir. Tetapi kenapa pada akhir kehidupan ini Jibril tidak datang? Akhirnya datanglah Jibril. Kemudian Nabi menyampaikan, ya Jibril, kenapa engkau di akhir kehidupanku engkau tidak menyertaiku, engkau tidak beserta aku, sementara cukup trip ke kata, hai Jibril, sajan lung tabi-tabi. Akhirnya Jibril menjawab, ya Muhammad, aku tidak sanggup melihat engkau, ya Muhammad. Engkau manusia yang tidak pernah berdosa, engkau manusia yang tidak pernah melakukan kejahatan. Siapa yang sanggup melihat wajah engkau hari ini? Siapa yang sanggup melihat kepedihan yang engkau rasakan dikala engkau merasakan sakaratil maut? Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir ruhnya keluar daripada tubuhnya, beliau bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah nanti umatku seperti ini, kepahitan dan kepedihan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umat Lunundra? Apakah seperti apa yang aku rasakan ini, wahai Israel? Malaikat Israel menjawab, wahai Muhammad, apa yang engkau rasakan hari ini, ku yang ron rasakan uronyo, jauh sangat sedikit, jauh lebih ringan daripada apa yang akan dihadapi oleh umatmu nanti. Tatkala orang-orang yang merasakan sakaratil maut, matanya terbelalak, terbelian mata. Ada orang yang keluar keringatnya, ada orang yang memukul-mukul dirinya. Maka apa yang menimpa engkau, wahai Rasulullah, itu jauh lebih ringan dengan apa yang akan menimpa umatku nanti, umatmu nanti, wahai Rasulullah. Apalagi umatmu yang berdosa, mereka disambut ruhnya oleh para malaikat-malaikat azab dengan dibawa berbagai macam azab-azab yang besar yang menimpa mereka. Rasulullah berdoa, ya Allah, apabila umatku nanti yang berdosa, ya Allah, merasakan sakaratil maut melebihi daripada kepedihan yang pernah aku rasakan hari ini, ya Allah, maka pada hari ini semua kepedihan sakaratil maut yang akan menimpa umatku, berilah kepada aku. Biarkanlah aku yang merasakan, jangan sampai mereka merasakan sakaratil maut, wahai ya Allah. Itulah doa Nabi kita di akhir daripada kehidupan. Maka sebagian para sahabat meriwayatkan sakaratil maut yang pernah menimpa terhadap orang-orang yang meninggal, sakaratil maut kepedihan yang pernah menimpa terhadap orang-orang tua kita,
Sakaratil maut yang pernah menimpa terhadap nenek-nenek kita yang telah meninggal, bahkan terhadap kita nanti sampai kita yang di saat meninggal dunia, sebahagiannya telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa besar kepedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menanggung seluruh umatnya di dunia ini sampai di hari akhirat nanti. Kepedihan sakaratil maut umatnya, tapi beliau ingin merasakan kepedihan tersebut. Rasulullah kan tanggung segala sakaratil maut. Makanya istri beliau pernah berkata, Sitina Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah cemburu melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan mudah. Di saat mereka merasakan sakaratil maut mudah, setelah aku melihat bagaimana sakaratil maut yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berdosa. Beliau tidak melakukan kejahatan. Gara-gara kejahatan kita, gara-gara dosa kita, gara-gara kepedihan yang mestinya kita yang akan merasakannya. Tetapi sebahagiannya telah diambil oleh Rasulullah, telah diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kasih sayang Nabi kita. Makanya Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi. Tidak beriman seseorang kamu kalau engkau tidak mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada anak dan keluargamu, melebihi daripada cintamu kepada ibumu, walaupun ibumu telah mengandung engkau, telah memberi susu terhadap engkau. Akan tetapi tidak dianggap kita beriman kalau kita tidak mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada keluarga. Bahkan sampai di hari akhirat nanti, dikala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali dihidupkan kembali oleh Allah setelah semua manusia fan. Seluruh manusia fana dan hancur. Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah dihidupkan, mantangna debu-debu di atas mukanya, beliau menyapu debunya. Yang pertama sekali beliau bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang Allah persiapkan untuk aku? Apa yang dipersiapkan untuk aku dengan penderitaan selama ini aku jalani dalam hidupku? Balasan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, wahai Jibril? Jibril menjawab dengan semangat, ya Rasulullah, seluruh pintu-pintu surga telah dibuka untuk engkau. Semuanya surga telah dihiasi dengan berbagai macam permadani dan hiasan-hiasan indah. Maka silakan engkau bernikmat-nikmat pada hari ini, wahai Muhammad. Silakan engkau memilih kemana surga yang harus engkau tempati, ya Muhammad. Bukan itu maksudku, wahai Jibril. Bukan itu yang kuinginkan, wahai Jibril. Tapi yang maksud aku adalah bagaimana umatku, umatku. Kemana mereka? Bagaimana nasib mereka, umatku hari ini? Apa yang sedang menimpa terhadap mereka? Dan bagaimana perjalanan mereka nanti? Apa yang akan terjadi terhadap umatku nanti, ya Jibril? Akhirnya, manusia-manusia semuanya dihalau kepada belang padang mahsyar. Di saat kita semuanya dihalau kepada belang mahsyar, dibawa ke dalam belang padang mahsyar, maka manusia pada saat itu merasakan azab yang besar daripada Allah. Semua manusia penuh dengan ketakutan. Semua manusia merasa malu di hadapan Allah atas kesalahan yang pernah menimpa mereka. Nah, manusia yaitu biru'uh menurut dosa masing-masing. Nah, yaitu biru'uh sampai engliun. Nah, manusia yaitu biru'uh en ulay. Nah, yang karam dengan air keringat masing-masing. Itu akibat kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kita sangat malu di hadapan Allah nanti. Padahal selama ini dunia kasih sayang Allah kepada kita. Dari pertama akhirnya dihidupkan di dunia ini tanpa ada kemampuan sedikit pun. Allah menciptakan kita dengan penuh sempurna. Apa yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita hebat. Hari ini kita punya harta.
hari ini katanya dipumlia oleh manusia, itu semua karena kasih sayang Allah. Hanya sedikit nikmat yang Allah ambil daripada katanya, maka kita menjadi orang-orang yang hina di dunia ini. Bangga hari ini katanya karena Allah mentang menyempurnakan nikmat. Seandainya Allah mencabut nikmat mata katanya, seandainya dikala lahir katanya menjadi orang-orang buta, maka apa ada daya katanya sampai saat ini, bahkan sampai akhir daripada kehidupan, tidak ada orang yang memuliakan kita, tidak ada harta yang akan katanya dapatkan. Tapi hari ini kita berbangga karena Allah menyempurnakan nikmat terhadap katanya. Maka dikala hari kiamat nanti katanya merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai hamba-Ku, Aku berikan nikmat yang begitu banyak terhadap engkau. Kusempurnakan seluruh keinginan-keinginan engkau. Engkau tidak pernah hidup dalam kelaparan. Bahkan Aku berikan setiap saat apa yang engkau inginkan. Tetapi dengan kekuatan, dengan nikmat itu engkau berbuat maksiat kepada Aku. Maka watenya kehidupan ruuh gedanyo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya Allah gejadikan gedanyo sebagai orang-orang yang tuli. Waktu lahir di atas dunianya kita dalam keadaan tuli, maka kita tidak akan menjadi seorang tokoh. Tidak ada orang yang memuliakan kita. Jangankan orang-orang lain, keluarga sendiri kadang-kadang merasa kecewa terhadap kehidupan yang pernah katanya alami. Tapi itulah betapa kasih sayang Allah. Dikala lahir di dunianya kita dalam keadaan miskin, tidak ada pakaian, hidup dalam keadaan hina, lahir dalam keadaan hina, melabur dengan seluruh darah-darah orang tua kita. Betapa hinanya kita hidup di dunia. Hanya kekuatan, tidak sempurna anggota-anggota tubuh katanya. Golongna kekuatan yang kita miliki, tidak mudah berjalan, tidak mudah untuk katanya makan, tidak mudah katanya untuk mencari rezeki dan sebagainya. Betapa hinanya manusia hidup di dunia ini. Akan tetapi sedikit demi sedikit Allah memberikan kekuatan kepada kita. Gebi kekuatan kepada gedanya. Gebi harta kepada gedanya. Gebi keturunan-keturunan kepada gedanya yang bisa membantu kita. Tapi ingatlah saudaraku sekalian, begitu umur gedanya 40 tahun, dia akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita akan hilang, harta gedanya akan menurun. Sampai akhir kehidupan gedanya kita kembali seperti bayi yang lahir, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita tinggalkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, man ata arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarri falyatajahhad ila an-nar. Orang-orang yang sudah sampai umurnya 40 tahun tapi dia tidak lebih banyak kebaikan ketimbang dengan keburukan, masih belum sadar, belum taubat kepada Allah, belum melakukan kebaikan-kebaikan untuk hamba-hamba Allah, untuk umat Nabi Muhammad, masih melakukan kejahatan-kejahatan, falyatajahhad ila an-nar, bersiap-siaplah kamu. Kamu itu merupakan penghuni-penghuni neraka jahanam. Karena masa peluton, masa yang menurun segala apa yang pernah katanya miliki. Masa peluton, dia peluton yang akan hilang harta katanya. Kita akan lemah segala anggota-anggota tubuh katanya. Akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya di dalam belang padang mahsyar kita merasa malu di hadapan Allah atas kejahatan-kejahatan yang pernah katanya lakukan selama ini. Maka akhirnya dikala manusia merasakan azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, wadah sangat pedihnya azab yang diberikan oleh Allah, semua manusia merasa takut dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wadahnya ke yang minta pertolongan ke mana-mana. Nah, sekelompok manusia berkata, marilah kita ke Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam merupakan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, dan Nabi Adam merupakan orang yang pertama sekali menduduki syurga, pernah bernikmat-nikmat dalam syurga. Budahlah kelompok manusia, ya laki bantuan, ya laki pertolongan di hadapan Nabi Adam. Ya Nabi Adam, engkau merupakan nenek moyang daripada kami. Engkau merupakan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Engkau orang yang pernah menikmati syurga. Maka hari ini bantulah kami di dalam belang padang mahsyar yang sedang menimpa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, wahai seluruh cucu-cucuku, wahai seluruh umat manusia, memang benar apa yang engkau sampaikan.
Launya memang manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Launya memang merupakan orang yang fontat menikmati syurga. Ratusan tahun long dalam syurga dan bernikmat-nikmat dalam syurga. Akan tetapi ketahuilah, hanya dengan satu kesalahan yang pernah long lakukan, long langgar aturan Allah. Hana Nabi pajuh saboh boh kaya yang na dalam syurga. Akhirnya aku diusir dari tempat yang mulia kepada tempat yang hina ini. 20 tahun aku mengalirkan air mata di hadapan Allah dan bertaubat. Baru Allah Ta'ala menerima taubat daripada lu. Hari ini jangankan lon untuk lu sampaikan. Jangankan aku hari ini untuk menolong kalian-kalian semua wahai umat. Akan tetapi lu sendiri hana lu untuk nasib hari ini. Apa yang akan menimpa terhadapku? Aku juga tidak tahu ke mana arah yang aku berjalan. Kemudian sepakatlah, silakan kamu kepada nabi-nabi yang lain. Silakan kalian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam orang yang disayangi oleh Allah. Nabi Nuh merupakan orang yang diselamatkan oleh Allah daripada bencana besar. Manusia-manusia lain hancur, sirna, hilang. Meninggal semuanya, makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Betapa kasih sayangnya Allah kepada Nabi Nuh. Silakan engkau berangkat ke Nabi Nuh. Ternyata waktu itu Nabi Nuh juga hal yang sama sampaikan. Aku memang orang disayangi oleh Allah. Aku banyak kenikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Gara-gara ada satu kesalahan. Akhirnya kepada Nabi-Nabi yang lain. Yang terakhir sekali adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat roh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung berdiri di hadapan Allah. Beliau bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan, ya Muhammad, uronyo kalle uro sujud, uronyo kalle uro sembahyang, kalle uro ibadah, ya Muhammad. Salni tu'tiaka. Hari ini adalah hari pembalasan. Hari untuk kuberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya amal kebaikan. Salni ya Muhammad, mintalah kepada aku, tu'tika, aku akan berikan apa yang engkau inginkan. Saat itu beliau tidak meminta untuk keluarganya. Ya Allah, selamatkan aku daripada azabmu. Beliau tidak meminta itu. Ya Allah, selamatkanlah anak-anakku, cucu-cucuku semuanya. Berikanlah kenikmatan hari ini kepadaku. Akan tetapi beliau menyampaikan, Allahumma sallim ummati, ya Allah. Lihatlah kepada umatku yang ada dalam padang mahsyar. Mereka sedang karam dengan air keringat masing-masing. Mereka sedang menangis-nangis, ya Allah. Mereka telah meminta seluruh pertolongan kepada nabi-nabi yang lain. Maka hari ini, ya Allah, selamatkanlah umatku, umatku. Maka saat itu tidak ada pertolongan, saudaraku sekalian, selain daripada pertolongan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka sungguh sangat celaka kata Rasulullah, kata Jibril alaihi salam, fabu'dan liman zukirta indahu wa lam yusalli alaika. Maka celakalah bagi manusia yang disebutkan nama engkau wahai Muhammad, akan tetapi dia tidak mau berselawat kepada engkau. Apalagi ada sekelompok manusia hari ini yang mengharamkan berselawat kepada Rasulullah, yang mengharamkan untuk mengadakan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat disayangkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada orang-orang yang membenci Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya kita memperingati maulid Rasulullah ini adalah untuk menanamkan kembali rasa cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai kita selaku umatnya. Beliau kasih sayang kepada kita semenjak lahir sampai akhir kehidupan, sampai di hari akhirat nanti. Dikala seluruh para anbiya-anbiya takut kepada Allah, takut terhadap siksaan Allah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong kita. Betapa kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Kenapa para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang paling baik? Khairul qurun quruni kata Rasulullah, orang yang paling baik itu adalah sahabat-sahabat, orang yang hidup pada masa aku. Tetapi semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad, merupakan manusia yang semakin jauh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah,
sangat-sangat jauh lebih besar perjuangan mereka ketimbang dengan perjuangan manusia-manusia hari ini. Siti Khadijah, istri daripada beliau, pada suatu hari Siti Khadijah pernah beliau mengalirkan air mata. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan, pulang daripada dakwah beliau, karena pada saat itu beliau masih berada di Mekah, sangat sulit, sangat susah di dalam menyebarkan agama Allah ini. Akhirnya Siti Khadijah dia mengalirkan air matanya. Padahal Khadijah merupakan orang yang paling kaya di kota Mekah. 2/3 harta Khadijah, 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Khadijah. Akan tetapi semua beliau perjuangkan untuk agama Allah sampai detik akhir daripada kehidupan beliau. Jangankan untuk memiliki harta yang banyak, pakaian di tubuhnya manteng, pakaian-pakaian yang rusak, pakaian-pakaian yang kabruk. Itu perjuangan Khadijah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala air mata Khadijah red atuh ming Rasulullah, beliau bertanya, "Wahai Khadijah, apakah engkau merasa menyesal mendapatkan aku sebagai suamimu, wahai Khadijah? Engkau dulu merupakan orang-orang yang kaya. Engkau dulu merupakan orang yang punya kekayaan 2/3 kekayaan kota Mekah milik engkau. Seorang saudagar kaya. Orang yang punya harta yang banyak, punya kekayaan yang banyak. Tapi hari ini engkau menjadi orang miskin. Dulu engkau wahai Khadijah dihormati oleh orang-orang Arab, oleh pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar Arab. Tapi hari ini engkau telah dilecehkan dan dihina seperti aku wahai Khadijah. Apakah engkau menyesal pada hari ini?" Khadijah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku hari ini mengalirkan air mata bukan karena harta yang telah hilang, bukan karena aku telah dihinakan oleh orang-orang Arab. Karena semua harta yang saya aku korbankan hari ini hanya untuk perjuangan engkau ya Rasulullah. Karena untuk agama Allah dan Rasul aku pergunakan harta untuk Allah dan Rasul. Begitu juga dengan apa yang menimpa terhadap aku. Tapi yang aku merasa bersedih hari ini bahwa engkau masih panjang perjuangan engkau wahai Rasulullah. Cukup trip mantang masa untuk engkau berjuang wahai Rasulullah. Sementara aku hari ini tidak ada lagi harta yang bisa aku korbankan untuk perjuangan engkau." Makanya Khadijah kemudian menyampaikan, "Wahai Rasulullah, seandainya aku meninggal nanti, seandainya aku meninggalkan dunia nanti, bahwa engkau, perjuangan engkau belum selesai dan engkau ingin melewati sebuah jembatan, ingin melewati sebuah sungai, ingin mengarungi lautan. Apabila engkau tidak mendapatkan sebuah jembatan, maka galilah segala kuburan aku. Ambillah segala tulang menulang dan semua tulang-tulang aku. Maka jadikanlah tulang itu tubuhku untuk menjadi jembatan agar engkau bisa sampai memperjuangkan dakwah, memperjuangkan agama Allah ini." Kata-kata itulah yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melupakan. Bahkan sampai beliau di Madinah, dikala beliau dalam tidurnya, beliau masih mengingat Khadijah, Khadijah. Bagaimana rasa kasih sayang Khadijah? Bagaimana perjuangan Khadijah untuk agama Allah ini? Maka akhirnya agama itu mudah datang di hadapan kitanya. Sebenarnya saudaraku sekalian, kalau bukan dengan pengorbanan Khadijah, kalau bukan dengan kepedihan yang menimpa Khadijah, sungguh agama ini tidak akan hadir di hadapan kita. Sungguh kita masih menjadi orang-orang kafir kepada Allah. Sungguh keturunan-keturunan kita menjadi orang kufur. Sampai kita di hari akhirat nanti menjadi manusia celaka dan durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenikmatan yang tayo rasakan uronyo adalah atas kepedihan penderitaan Siti Khadijah. Kenikmatan tayo uronyo, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini atas penderitaan hilangnya semua harta-harta Khadijah.
akhirnya kita bisa menikmati iman dan Islam dalam dada-dada anak-anak kita. Tapi uronyo kita banyak yang lupa diri. Leo di antara kita yang tak abaikan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah betapa besar kasih sayang para sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka uronyo, tanamkanlah rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Tanamkanlah rasa cinta anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang hidup di akhir-akhir zaman, di mana banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, mantan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba datang seorang badui menanyakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah kembali bertanya kepada orang tersebut, "Wahai rajul, madza adatta? Apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat?" Itu sebagai tanda bahwa kita tidak perlu untuk memikirkan pajan datangnya kiamat. Kita tidak perlu memikirkan kapan datangnya kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah sangat banyak. Karena semua kita akan hilang, semua kita akan meninggal. Mendung kedanya akan meninggalkan dunia ini. Tidak perlu kita khawatir dengan hilangnya nyawa dari tubuh kedanya. Akan tetapi yang perlu kita ingat hari ini, madza adatta, kata Rasulullah. Apa yang engkau persiapkan untuk datangnya kiamat? Apa yang engkau persiapkan dikala engkau masuk ke liang lahat? Kemudian rajul tersebut menjawab, ma'adatu bisalatin tammin wala saumin tammin wala hajjin tammin. Aku tidak mempersiapkan sembahyang yang banyak, puasa yang banyak, haji yang berkali-kali, umrah yang berkali-kali. Akan tetapi yang aku persiapkan, hubbullahi wa rasulihi. Aku hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, anta ma'aman ahbabda. Engkau wahai rajul akan beserta orang-orang yang pernah engkau cintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah dan Allah, engkau bersama Rasulullah nanti di hari akhirat. Engkau bersama Rasulullah dikala engkau meninggal dunia. Engkau bersama-sama Rasulullah nanti dikala engkau datangnya hari kiamat nanti. Maka hari ini, kalau kita ingin mendapat sebuah kesuksesan dan kebahagiaan, lihatlah hati kita hari ini. Dumna besar rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita bahkan sebatang pohon kurma manteng jauh dengan Rasulullah, betapa kasih sayang dan cintanya. Pernah diceritakan bahwa dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, segolong gepegan mimbar beliau berkhutbah dengan bersandar di atas sebatang pohon kurma. Akhirnya cukup trem masa Rasulullah berkhutbah bersandar terhadap batang kurma tersebut, gepeganlah sebuah mimbar. Wate saat gepegan mimbar, akhirnya Rasulullah berkhutbahlah di atas mimbar. Karena jamaah-jamaah umat Islam wate yang karame, hana mungkin Rasulullah hana ge ucu mimbar, hana rame urung yang dihidinge khutbah daripada Rasulullah. Hanya beberapa meter daripada pohon kurma tersebut, akhirnya pohon kurma itu menangis karena berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan dalam hadis, menangisnya pohon kurma itu terbelah, kurma-kurmanya terbelah dua, bagaikan menangis unta yang melahirkan anak, bagaikan menangis lembu yang melahirkan anaknya. Semua para hadirin bawadanya mandum mendengarkan kisah sebatang pohon kurma menangis gara-gara ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah turun kembali dari mimbar khutbah dan gegusu bak kurmanya. Maka saatnya ke pohon kurma diam kembali dan ditanya oleh Rasulullah, "Wahai kurma, apakah engkau manteng katim mudip di sini atau lung tanam kata sing dalam syurga?" Maka dipilihlah syurga. Itu sebatang pohon kurma. Dia lebih memilih kebutuhan di hari akhirat ketimbang dengan kehidupan di dunia ini. Uronyo, lihatlah rasa cinta kitanya. Para pemuda-pemuda hari ini, bahkan tanya sendiri, banyak kita habiskan waktu untuk mencintai yang selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Le di antara pemuda-pemuda uronyo berpakaian lagi berpakaian para orang-orang kafir. Le para pemuda-pemuda hari ini, para pemuda-pemudi hari ini yang berpakaian seperti pakaian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya sangat jauh kita dengan Rasulullah. Yang sangat luntuan takutkan bahwa menyeuronyo kita mencintai orang-orang kafir, menyeuronyo dia mencintai orang-orang Yahudi, getanya akan dibangkitkan di hari akhirat nanti beserta orang-orang Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal getanya uronyo orang Islam, padahal keluarga getanya Islam, lahir daripada orang-orang Islam, tetapi karena cara berpakaian seperti pakaian Yahudi, kita idolakan idola orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah menyampaikan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan berserta siapa yang pernah engkau cintai. Kalau hari ini engkau mencintai orang-orang kafir, maka engkau nanti di hari akhirat berserta orang-orang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian, hadirin kaum musliman, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uronyo ketanamkan rasa cinta kepada Rasulullah terhadap anak-anak kita. Amalkanlah seluruh syariat-syariat yang pernah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengabaikan anak-anak dan keluarga-keluarga kedanya. Apalagi anaknya merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anaknya merupakan orang-orang yang melanjut kehidupan kedanya setelah kita meninggalkan dunia nanti. Uronyo banyak di antara gedanya, bahkan keluarga-keluarga gedanya yang meninggalkan syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berada dalam liang lahat, beliau bersabda, "Hayati khairul lakum, kalau aku hidup maka baik kebaikan bagi kamu. Wa mamati khairul lakum, kalau aku meninggal juga baik bagi kamu. Sandai jih lo meninggal, seluruh kesalahan engkau, seluruh amal kebaikan engkau didatangkan kepada aku. Kemudian apabila na kekurangan lo laki ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Begitulah kasih sayang Rasulullah kepada kita. Maka jagalah keluarga-keluarga gedanya uronyo. Lebih-lebih tanya udip di akhir-akhir zaman. Banyak pemuda-pemuda hari ini yang mengidolakan orang-orang kafir. Dia membuang-buang waktu untuk melihat apa yang dipertontonkan oleh orang-orang kafir. Bahkan di antara gedanya uronyo banyak yang menonton sinetron-sinetron. Akan tetapi hari ini kita berkata kita cinta kepada Rasulullah, tetapi lihatlah televisi yang ada dalam rumah kita. Berapa banyak yang kita hidupkan sejarah Rasulullah, berapa banyak televisi yang ada dalam rumah gedanya uronyo yang kita putar selawat-selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak televisi-televisi yang ada dalam mobil-mobil gedanya uronyo yang kita putar tentang sejarah Rasulullah. Sehari semalam berapa banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat yang ditanya padu meribe kalimat yang kita keluarkan setiap waktu. Akan tetapi berapa banyak yang kita keluarkan untuk mencintai Nabi kita Nabi Muhammad. Jangan pernah mengharapkan kita akan bersama Rasulullah kalau seandainya kita hari ini mencintai orang-orang kafir, mencintai gaya orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillahnya ke yang perle getanya takuti urunya. Anak-anaknya ke yang perle getanya beri pelajaran kembali. Kenapa anak-anak kita hari ini menjadi orang-orang yang tidak baik? Kita hari ini banyak yang mengabaikan pendidikan terhadap anak-anak getanya. Urunya banyak di antara kita para pemuda-pemuda yang mabuk. Banyak di antara pemuda-pemuda uronyo yang malas di dalam belajar ilmu-ilmu agama. Banyak di antara pemuda-pemudi hari ini yang beribadah, yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang terjadi? Padahal anak gedanya mandung lahir di dunia ini dalam keadaan suci bersih. Semua mereka itu sama. Mandung-mandung anak wadah lahir di dunianya suci. Lihatlah anak-anak yang kecil, mereka semuanya suci. Bahkan pada saat mereka menjadi seorang pemuda, mereka menjadi manusia celaka dan durhaka kepada Allah. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi manusia-manusia yang jahat. Semua mereka suci. Para pemabuk-pemabuk uronyo, para pemuda-pemuda yang berdosa hari ini berbuat maksiat, mandung lahir di dunianya suci dan bersih. Rasulullah menyampaikan demikian, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah,
Semua manusia yang dilahirkan di atas bumi ini suci dan bersih. Tapi siapa yang menghancurkan kehidupan mereka? Illa abawahu yuhawidan. Wahai pemuda-pemudaku sekalian, sebenarnya engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bermaksiat. Engkau diciptakan oleh Allah semenjak lahir dalam keadaan suci dan bersih. Tetapi kenapa hari ini menjadi manusia-manusia yang celaka? Dan itu akan berakibatkan siksaan dan azab yang besar daripada Allah di hari akhirat nanti. Illa abawahu yuhawidani, karena dua orang tualah yang membawa mereka kepada Yahudi. Dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Nasrani. Dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Majusi, orang-orang kafir. Kita hari ini orang tua tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Mereka diciptakan oleh Allah suci dan bersih. Kita telah mengarahkan mereka kepada neraka jahanam. Mereka diciptakan oleh Allah suci dan bersih. Kita telah mengabaikan mereka sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang celaka dan durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tanya kata hancurkan kehidupan anak-anak kita. Menghancurkan mereka bukan sekedar di dunia. Di dunia hanya sementara. Di dunia mereka tidak bermanfaat hari ini. Tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Menjadi manusia-manusia yang membawa fitnah. Menjadi manusia-manusia yang mengacaukan kehidupan di dunia. Bahkan sampai hari akhirat mereka menjadi anak-anak yang celaka. Yang kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam nanti. Ini semua kesalahan kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Nyo tanggung jawab gedanya. Makanya di hari akhirat ada sekelompok manusia yang cukup leu amal kebaikan. Bagaikan setumpuk gunung, sembahyang berjamaah, ibadat cukup banyak, puasa, umrah berkali-kali. Tetapi akhirnya amal kebaikan yang bagaikan gunung dimakan oleh anaknya sedikit demi sedikit, dimakan oleh keluarganya sedikit demi sedikit. Akhirnya hilanglah semua amal kebaikan. Faturihat ilan nar. Akhirnya tanya dicampakkan dalam neraka jahanam. Kita dicampakkan dalam neraka jahanam atas kesalahan kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Tuh salah kudanya dalam membimbing dan mendidik mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersyariatkan kepada kudanya, pilihlah wanita-wanita yang salihah. Pilihlah wanita-wanita yang beragama agar bisa melahirkan anakmu anak-anak yang baik. Kemudian setelah lahir tasammu bi asmail anbiya, berikanlah nama-nama yang baik terhadap mereka. Seperti Abdul Muthalib memberikan nama kepada Muhammad dengan nama Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama anak daripada Fatimah Zahra harap menjadi Muhsin, orang-orang yang baik. Tasammu bi asmail anbiya, berikan nama-nama yang baik terhadap mereka, karena itu terpengaruh akan mempengaruhi jiwa dan akhlak daripada mereka. Kemudian disuruh kudanya untuk akikah dan sebagainya dengan tata cara. Pada kaummu 7 tahun ganjurkan kudanya untuk yu sembahyang. Wajib terhadap kudanya perintahkan anak-anak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di kala mereka umur 7 tahun. Sabah wajib ada sembahyang anak tayu, maka sabah dosa yang akan menimpa dayang. Siurati malam lima umbah wateh hana tayu, maka lima umbah dosa. Hari ini kita bebas uronyo hana persoalan yang menimpa kita. Hari ini kita mudah dalam menjalani kehidupannya. Anak terserah bagaimanapun apa yang menimpa mereka. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini menjadi efek yang besar daripada katanya. Memang uronyo mudah katanya dalam menjalani udepnya hana pengorbanan. Masing-masing katanya uronyo nafsi-nafsi dengan anak kita. Akan tetapi betatupu adanya nyen lagi urun tinggi darah gepajo sia kami. Memang enak mangat watesaan gepajo, tapi efek daripada ali gepajonya akan stroke, akan tidak berfungsi seluruh otot-otot, hanya berfungsi seluruh tubuhnya, maka akhirnya hancurlah kehidupan mereka. Tanya juga akan terasakan demikian. Umu tiplo don giupo. Padumbah dosa setiap saat yang menimpa terhadap kita. Ini kesalahan kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Maka kesalahannya akan menimpa kudanya bukan sekedar di dunia. Pada saat meninggal mereka tidak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kudanya. Maka seluruh amar keburukan yang dilakukan oleh anak-anak kudanya akan menimpa terhadap kudanya dikala kita meninggal. Itulah efek daripada apa yang kudanya kerjakan.
maka perlulah pengorbanan-pengorbanan daripada kedanya untuk kita memperbaiki akhlak-akhlak daripada anak-anak kita hari ini. Karena anaknya tubuh kedanya hasil daripada kita, maka tubuhnya apabila dilakukan kejahatan wateka mate kedanya terasakan katanya. Tiga ibu buat maksiat ada rongdonya, tiga terasa kedanya wate dalam kuburan. Nah, melimang roh dan melimang boh kejahatan dilakukan, melimang akan terasakan kejahatannya. Puluhan tahun turun-temurun daripada keluarga dan keturunan kita. Maka tidak mudah kita dalam menjalani kehidupannya. Kenapa? Hari ini kita banyak mengabaikan syariat-syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya orangnya dah berikan makanan ke anemin. Menye bapa jebu hantam dua di dalam tatanya. Ciro si malam leh bawa teh hana dua. Pada mang wate lu dan hana lewat wate. Tetapi makanan rohaniah mereka uronyo tak biarkan dengan begitu saja. Maka saudaraku sekalian, melah anak-anak kedanyo ke pesantren. Berikanlah nilai-nilai agama kepada mereka. Karena mereka itulah yang akan melanjutkan kehidupan kedanyo. Tanyo hana trip dia akan tertinggalkan dunia ini. Maka kebaikan mereka itulah yang mengalir selama-lamanya kepada kedanyo. Maka berhati-hatilah dalam menjalani kehidupannya. Apabila salah kedanyo dalam menjalankan kehidupan, maka akan efeknya lebih besar terhadap yang menimpa daripada kedanyo. Mudah-mudahan Allah menjaga kedanyo bersama, gepelihara keluarga-keluarga kedanyo Bandung. Maka didik dan bimbinglah mereka, karena mereka merupakan hamba-hamba Allah yang diciptakan dalam keadaan suci. Akan tetapi uronyo le di antara kedanyo yang kamu remehkan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uronyo diri kedanyo sendiri kadang-kadang. Urun si yang kamu meninggal berapa banyak kita pernah berziarah kepada kubur keluarga-keluarga kita. Padahal harta yang kedanyo pajuh uronyo harta urun si kubah. Rumah yang kedanyo duk uronyo rumah urun si itu kubah. Mereka berjuang untuk kedanyo selamanya tidak beribadah kepada Allah. Tertinggal ibadat-ibadat bagi minta rezeki kepada kedanyo. Tapi ternyata anak yang ketinggalkan yang sedikit pun tidak membawa kebaikan kepada mereka. Malah membawa malapetaka yang besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka uronyo perhatikanlah nilai-nilai rohaniah terhadap kedanyo. Uronyo kedanyo bedakalan nilai jasmani mantap. Bedakalan tubuh yang kasar mantap. Kebutuhan rohaniah inilah yang paling penting. Dah kebutuhan rohaniah, kebutuhan setelah kita meninggal nanti. Apa yang menjadi amal kebaikan bagi kita? Siapa yang membela kita? Singa. Hari ini banyak orang-orang yang menghabiskan waktu untuk kebutuhan jasmani manda-manda. Maka hadirilah majelis-majelis ilmu inilah merupakan makanan-makanan rohaniah bagi kita. Inilah kebun ilmu, kebun-kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uronyo tanyo banyak di antara kita yang mengabaikan majelis-majelis ilmu sehingga kebutuhan rohaniah bagi kedanyo uronyo sangat sedikit. Wate yang diberikan oleh Allah kepada kedanyo selalu kita habiskan untuk kebutuhan jasmani. Dumna abe wate pada baju makanan, dumna abe wate pada abah kotoran, dumna abe wate kedanyo pada hias-hiaskan diri. Padahal hidup di dunia ini sesaat, yang paling penting adalah kehidupan setelah hari akhirat. Nek katanya uronyo dalam kuburan na yang kasir tahun, ada yang 1000 tahun. Apa yang menjadi makanan mereka? Apa yang bisa mereka nikmati hari ini? Katanya juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan memiliki anak seperti mereka memiliki katanya. Maka apa yang pernah kita persiapkan? Karena udep katanya di dunianya nyo lagi udep dalam rumah raja. Lagi udep dalam sebuah rumah raja. Gedanya gebi kesempatan oleh raja untuk tamang dalam rumah lu. Ambillah emas sebanyak-banyaknya. Nah, satu kamar emas yang sangat banyak. Kemudian di samping kamar muhnyan, nah ruang tidur dihiasi dengan permadani. Di samping ruang tidurnya, nah ruang makan. Cukuplah boh-boh kaya itu. Diizinkan oleh raja masuklah dalam rumah lung cok muh sebanyak-banyaknya selama wate 6 jam batas lung bi wate. Akhirnya banyak di antara kita yang terlena watenya.
Abah tak fikir-fikir nak mencium nyotrip tan benda. Maka abah tak pajuh makanan lah mesti cium. Lalailah kita dengan makanan-makanan dalam rumah raja. Habis sabuh macam makanan tamah dengan makanan lain. Habis sabuh macam tamah lem dengan makanan yang lain. Akhirnya menghabiskan waktu 1 jam. Wateh berangkat laju. Setiap saat dia akan berputar waktu. Tinggallah waktu 5 jam lagi. Tetakala naranjang yang indah ingin kita yang tak ikhtiat. Balik tak pajuh makanan si jem, tak ikh lem si jem dre. Wateh put jem dre, yang kabeh 2 jam, baru tak cok muh, tak perbiatnya, baru selesai. Akhirnya rencana ikh si jem, tapi kan si jem, 5 jam. Mengatakan tak ikh sampai-sampai laki, sampai ikhnya. Maka akhirnya habislah waktu selama 6 jam. Gejak raja bagdanya ogiak pugo gepaksa. Silakan kamu keluar dari rumahku. Waktu 6 jam sudah saya persiapkan. Saatnya ke baru sadar, wahai raja. Nepu preh teater. Si minit mantap. 1 detik saja. Ternyata 1 detiknya berharga untuk tak ambil emas. Hanali kesempatan bagi kata silakan keluar. Nyoke manusia perbandingan dikala meninggal dunia nanti. Pada saat kita nyoke dikejut, pada meninggal dunia, gepaksa untuk tubit dari dunia yang luar. Maka saatnya ke baru sadar, wahai Allah, nebi kesempatan lo untuk udep kembali di dunia untuk beribadah kepada Allah, kepada Ron. Hanali kesempatan bagi kita. Maka tubit dari dunia kita nyoke singoh, tubit dari rumah raja singoh. Hanamuh yang bisa kita bawa. Padahal di rumah raja hanya 6 jam. Di luar kita akan hidup seumur hidup. Padahal umi dan ayah sekalian. Sandaiji munawadi tatamung dalam rumah raja. Tacok jumuh sampai-sampai. Tekadu teman-teman tak pajuh makanan. Bacu ta'ih si'an. Anak tacok lomuh sebanyak-banyaknya. Kemudian dengan muhnya jetablau buah-buahan tinggal luar. Dan kita bisa makan bukan 1 jam. Seumur hidup kita bisa makan karena dengan emas yang banyak yang katanya persiapkan. Tablo ranjang tinggal wadah terhulua ke 5 jam jeda'ih itu ranjangnya. Tapi seumur hidup kita yang jeda'ih tinggal urah akhirat. Inilah perbandingan akhirat. Seandainya di dunia ini Allah perintahkan kita 63 tahun untuk beribadah mengambil emas. Maka tinggal jeda'ih urah akhirat habis-habis. Jeda pajuh buah-buahan yang melebihi daripada buah-buahan yang dalam rumah raja. Yang na di dunia ini. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka berhati-hatilah gedanyo dalam menjalani kehidupannya. Uronyo gedanyo perhatikanlah nilai-nilai rohania. Anak-anak gedanyo mandumnyo ke yang melanjutkan kehidupan daripada gedanyo. Maka perhatikanlah nilai-nilai rohania kepada mereka. Jangan menyia-nyiakan mereka. Bukan selesai setelah kita menyia-nyiakan kehidupan mereka. Kan kabeh pada saat tayo dah tinggalkan dunianya singa. Tetapi cukuplah persoalan-persoalan yang akan menimpa kita nanti. Hana terbebas gedanya dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka persiapkanlah emas-emas yang banyak bagi gedanya. Sering-seringlah gedanya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis inilah yang akan menyirami segala kejahatan. Nyoke makanan-makanan rohaniah bagi gedanya. Kahana mungkin tibulan 3, kahana mungkin titip uro oleh kita yang benarlah si minggu 3 katanya. Perbaikalah jiwa-jiwa katanya masing-masing uronya. Berbuatlah kebaikan. Tanamkanlah rasa cinta katanya kepada Rasulullah. Lihatlah bagaimana perjuangan Rasulullah. Bagaimana tingkah laku Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah ini. Berkorbanlah harta katanya sedikit untuk agama Allah. Bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat. Memang sahabat pedih dalam hidupnya. Khadijah memang pedih dalam menimpa kehidupan karena banyak hartanya yang hilang. Akan tetapi padumtun nagai kesusahan yang menimpa Khadijah dan sahabat. Hanya beberapa tahun. Tetapi setelah meninggal sampai hari ini sampai hari akhirat nanti, Khadijah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mereka sedang menikmati apa yang pernah mereka perjuangkan di dunia ini. Fir'un dan Karun memang orang-orang hebat dan banyak harta dan kekuasaan bagi mereka. Tetapi padumtun nagai nikmat yang dinikmati oleh Fir'un dan Karun
Tetapi setelah mati sampai hari ini, sampai hari akhirat, Fir'un dan Karunnya merupakan manusia yang celaka, yang hana arti. Maka ingatlah gedanya kepada efek yang akan terjadi kepada kita. Jangan melihat secara zahiriah daripada gedanya. Lagi urung yang kenang darah mameh, memang watai kepaju sakayan mangan. Tetapi apa efek daripada alih kepaju gula tersebut? Dia akan tinggi gulanya dan akan kenang penyakit rubah dan sebagainya menimpa terhadap mereka. Maka inilah yang perlu kita perhatikan setiap saat. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang mantan diberikan oleh Allah kepada kita, ini adalah sebuah kasih sayang besar. Mantan kesempatan kita untuk bertobat kembali, memperbaiki akhlak anak-anak kita. Kembali kita tanamkan terhadap mereka rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa rasa cintanya Nabi kepada kita, dupnan kasih sayang Nabi kepada kita. Berjuanglah hidup ini, berkorbanlah dalam menjalani kehidupannya. Walau susah, walau pahit katanya dalam berkorban, berkorban untuk anak-anak katanya, sisihkanlah waktu untuk anak dan keluarga-keluarga kita. Berikanlah bimbingan-bimbingan rohaniah kepada mereka. Mudah-mudahan yang selamat dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.